Kali ini saya membuat imbauan pada Presiden kita Pak Jokowi Toto sehingga temanya memang Pak Jokowi hentikan manuver politik Anda. Amin rais mengkritik habis-habisan Presiden Jokowi dan peringatkan untuk hentikan manuver politik yang menurutnya ugal-ugalan. Ketua Majelis Syuro Partai Umat itu berpendapat bahwa manuver politik yang dilakukan Jokowi belakangan ini berbahaya. Dikutip dari tribunews.com, manuver tersebut diakui Amin Rais sudah dilakukan lewat tangan-tangan kekuasaan sang presiden. Manuver politik yang disebut Amin Rais itu diantaranya terkait Ketua KPK yang masa jabatannya ditambah satu tahun. Kemudian, terkait adanya tim reformasi hukum yang dibentuk Mahfud MD atas perintah dari Presiden Jokowi, ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Jadi, saya mengikuti dalam beberapa hari terakhir ini manuver berbahaya yang dilakukan oleh Jokowi lewat tangan-tangan kekuasaannya, manuver yang tanpa ragu-ragu. Juga tanpa rasa malu.